layak pakai banget bos, 25. Agar produknya Petro bos. Ini cakep di kaos lengan panjang. Lengan panjang, ini ada binpul. Oke bos. Keren. Saya kirim enggak aja? Bisa mas. Bisa ya. 25.000. 9. Kasih harga berapa ini sih? Harga 15. Kaos bagus. Ini kelihatan kalau kaos mahal. Beda sama ini. Kita lihat. Kalau kalian nggak percaya, cewek L aja segini bos. L kecil banget. Ini ke M. Bahan katun. Katun itu bahannya dari kapas. Ya. Ini berapaan? Buat keluaran, buat style aja, buat fashion. Panjang-panjang ini berapa sih? Buat perempuan. Yang di sini berapaan sih? Kemalingan bos. Insiden kemalingan. Apa saya keluar bil aja ya? Kemarin kita obo-obo di Pasar Gembong, sekarang pindah lagi ke Pasar Tugu Pahlawan biar kalian tidak bosan. Yang request kaos-kaos lengan panjang, banyak banget untuk kaos-kaos lengan panjang. Ada kaos-kaos keran, beli banyak, diskon bos, 15.000 loh. Yang request dok, sabar dulu bos. Yang request antri dulu, nanti kita sepil. Insyaallah kalau ada pasti saya sepil. Yang suka di like, yang tidak suka di dislike aja. Saya beli saya dari Kapas Wadia. Pak siapa pak? Ipung. Cari apa di sini pak? Kaos, pokoknya kalau mau cari jadi lapak yang pernah saya review dapat diskon. Sudah tawar aja. Request lengan-lengan panjang di sini banyak. Lengan-lengan panjang. Brand top. Berapa duit ini sih? 50. Ini lapak langganan. Kenapa aku sebut lapak langganan? Karena dulu 2 tahun yang lalu pertama kali aku beli di lapak ini bang. Saya kirim nggak sih? Bisa mas. Bisa ya. Iya. Oke, nanti untuk nomor teleponnya kita cantumkan di deskripsi. Cari yang branded. Yang suka barang-barang pendek, yang merek-mereknya sudah tidak asing lagi. Ini tak pakai benda kue piron bos. 40.000 mungkin dapat Reebok di ukuran 100 ini masih oke. Yang brand top bos. Nanti yang brand-brand biasa, yang di sini banyak. Jangan salah, yang biasa itu kalau kalian bisa milih dapat bagus-bagus. Gak selalu yang bermerek itu bagus. Ini Spau keren ini, katun nebel banget, misif. Yang 50.000 masih bisa nego. Ini biasanya ini yang bapak-bapak ini suka berburu. Arnold Nike Golf, bahannya bagus-bagus. Bahannya tebel banget, kerannya aman. Sekarang ada ini bos. Merek-mereknya gambar-gambar orang Wongsan. XL. Yang di depan yang brand top dulu. A dan F. Ini produknya California. Dong Arnold Palmer. Ini buat perempuan. Pakai dalaman, kalau nggak pakai dalaman kelihatan. Zara, made in Kamboja. Dapat apa? Louis Castle, oke. Bagus. Dapat berapa duit? 30. Oh, beli banyak pak? 15.000 pak. Langsung kerja ini? Iya. Di 15.000-an ada, di 25.000-an ada, 35.000-an ada, 35.000-an yang kaos lengan panjang. Kita cepil kaosnya seperti apa dan harganya sudah pasti nego. Cari-cari lengan panjang, Union B bahannya katun masih oke bosku, di 35.000-an. Masih layak pakai banget bosku untuk ukuran L. Kalau 35.000-an, kalau ditawar-tawar 25 masih worth it kalau beli banyak. Cakep loh 35.000-an, ukuran ke 105 ke L 8 second. Di sini masih layak pakai banget di 35.000-an. Kalau kalian bisa nego 30.000, 25.000 masih layak pakai. Masih bisa jalan-jalan ke mall ini masih keren. Itu berapa itu cuy? Sama 3. Model Hals. Ini masih oke, 35.000-an. Nepa yang juga produk-produknya Nepa, semi jersey. Oke, taruh saja sih, nanti kita review. Bensin ke XL, barangnya masih oke bosku. Bisa kirim ke seluruh Indonesia. Nanti nomor teleponnya di deskripsi. Brown Smith, masih layak pakai banget. Masih belum ada yang cacat bosku. Ini bahannya kayak jersey 105, no merek, cuma barangnya lumayan bagus. Nggak ada merek, nggak masalah, yang penting enak dipakai. Jersey like new, buat suka-suka produknya Petro. Ini ke L, buat goes olahraga. Produknya Petro bosku, cakep banget. Ini lengan panjang di 35.000-an. Kalau beli banyak berapa sih? Beli nah, 10, kasih murah berapa? Kalau beli banyak 30.000 ada 25.000 bosku. Kalau banyak banget 50 mungkin bisa kurang. Kalau kalian mau jual-jual kembali, beli 50 atau beli 100 nanti harganya ada harga spesial. 35.000 dapat V-neck seperti ini. Yang penting kainnya nyaman bosku. Kalau brand-brand, kalau menurut aku sih, aku pribadi, aku kaos-kaos aku nggak pernah pakai yang namanya Nike, Adidas dan lain-lain. Aku pakai Pierre Cardin sudah 2 tahun yang aku pakai.
Nggak ada penurunan-penurunan warnanya sedikit. Videonya ada. Ini kalau nggak salah 15.000 atau 20.000 bosku. Masih aku pakai. Ini kaos kesayangan saya, Birgadin. Kalau kalian cari-cari Birgadin, ada bordirnya cakep banget. Kecil segini aja bordirnya, ini halus banget bosku. Hasil bordirnya halus banget. Bisa diadu sama merek-merek brand top dunia. Cari-cari baju di Thrifting dapat Birgadin dengan logo seperti ini, ambil aja bosku. Kalau 50.000 berani, tapi dulu aku sih 15.000. Ini cakep banget, tahun yang lalu masih aku pakai. Aku suka yang brand-brand top yang tidak orang tahu. Ini cakep di 35.000-an, yang keukuran L kalau menurut aku. Masih layak pakai banget. Burung banyak ini kayaknya. Ini Big Boss, ini Sultan Nyamar ini. Ya, ini 15-an, Mas. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih harga berapa ini sih? 15.000. Kalau boleh banyak murah 15.000. 15.000 kayak gini dapat Uniqlo bapaknya. Kok pintar-pintar bapaknya ini milih ini. Puma 1. Ini jersey Puma, Puma 15.000. Autobah. Cakep-cakep 15.000. Andrekin. Kok pintar sampean, Pak? Milih-milih, Pak. Lah, aku kan fashion orang. Oh, fashion. Gua lah malah enggak fashion. Ini dapat hoodie bagus bosku, 15.000 desain. Nanti kita sepil yang brand top, brand top. Kita sepil yang harga-harga murah. Kalian kan suka murah tapi bagus. Kita sepil tipis-tipis saja, nyantai aja. Buat yang request-request hoodie-hoodie dan lain-lain, ditunggu aja bosku. Dengan lengan panjang, ini ada Binpool. Pool kesannya vintage, Pak. Oke, bosku. Harga 35.000 sudah wow banget dapat Binpool XL. Kemo-kemo Korea Selatan. Ini bahannya jersey, bos. Ini keukuran XL, sebelahan-belahan seperti ini. Ini layak pakai banget, bos. Untuk mereknya nggak ada. Yang penting bahannya bagus, 35.000. Lengan panjang. Ini yang request lengan panjang. Nanti untuk tempatnya kita sepil. Yang masih bingung, nanti minta Sherlock. Ada nomor teleponnya di bawah deskripsi. Ini tinggal kalian pilih-pilih aja, tinggal kalian buka-buka aja. Banyak banget. Buat perempuan, ini buat perempuan, kainnya lemes-lemes, adem. Ini try, layak pakai, 70%. Giordano ke XL, memang motifnya seperti ini, abu-abu bosku. Kalau abu-abu memang kesannya tidak gonjreng, tapi masih layak pakai. Dapat Giordano di XL 35.000 masih sebadan, kalau bisa kurang 30.000 masih cakep. Ini ke XL. Tulisannya printing, harus bagus, no pecah-pecah, masih layak pakai di harga 35.000. Ini kaos lengan panjang di sini murah-murah di 35.000-an. Ini yang jersey-jersey lehernya rektop, cakep-cakep, model lehernya seperti ini banyak. Belan-belan yang jarang dipakai orang, ini main breaks di ukuran ke L. Ini masih oke, bosku. Bahannya masih cakep, nggak ada yang ngangkat-ngangkat, cakep. Ini belan-belan yang jarang orang pakai villa. Buan Brinson ada, ini ada Cobus juga. Merek yang jarang ada, by Korea. Ini katun, ini layak pakai banget. Bibi, Bibi by Korea. XL masuk juga. Yang di sini jersey semua, jersinya lengan panjang. Ini jersey-jersey lengan panjang. Spau ada, ini kebanyakan jersey. Ini jersey-nya cakep, karetnya masih aman, bos. Ini Korea Selatan banget, mereknya, brandnya Neox. Ini bahannya bagus, bos. Lebih bagus daripada ini. Ini masih bagus, ini bahannya. Jauh, ini bagus banget. Ini. Ukurannya di sini lebih ke XL sama L. Ukuran M jarang. Jersey model-model Hals, Montpik. Ini keren ke XL. Ini gede-gede. Ukuran L ke L, ini Nepa. Nepa masih oke, bosku, cuma ada sedikit. Gak tahu ini motifnya crack atau apa. Oh, ini crack, bosku. Ini crack, sablonnya crack. Cuma barangnya masih lumayan, cuma ada sedikit noda. Ini banyak banget, ini yang cari-cari jersey lengan panjang. Tapi modelnya model Hals. Kaos-kaos model Halship ini, bosku. Ini banyak. Kalau kalian mau kesini, cek-cek aja langsung. Buat kalian yang bingung, nanti minta Sherlock, ada nomor teleponnya, kita ke 25.000-an. Ini kita sepil yang brand top-brand top dulu yang di depan, nanti kita sepil yang 25.000-an, yang kastok hitam itu 15.000-an, kita sepil yang di depan, yang brand top-brand top. Ini ada Campion di ukuran L, ini mungkin harganya 50.000 kalau yang di depan. Kalau Tugu Pahlawan sama Buang Tebasan beda, bos. Kalau yang di Tugu Pahlawan, yang di depan-depan ini, yang mahal-mahal, yang brand top, ada Polo. Ini sebenarnya bahan katun ini, bahannya kayak kapas-kapas.
Ini lembut banget, ukuran L. Depan berapa? Yang depan ada yang ini 65 gantuan ting. Oh, ada yang 5 ada 60. Yang hitam 50. Oh, yang hitam 50, yang ini 60. Ini cakep, cutter and box made in Italy. Ini bahannya bagus bosku, adem dan kelihatan kalau bahan-bahan kaos-kaos bagus, belahannya beda bosku. Ini 50.000 masih bisa nego, kalau kalian beli banyak masih bisa nego. Ini klub Calbrix, ini Polhem, merek kesukaan saya, cuma belahannya pink banget. Di 95, di M, ini banyak yang brand top-brand top. Andeu ada 50.000. Ini kelihatan kalau kaos-kaos mahal ini di dalamnya seperti ini bosku. Sudah nampak banget beda sama ini. Kita lihat, kalau kalian nggak percaya, beda bosku. Cuma menang merek aja. Ini Adidas, ini Polo. Polo aja masih seperti ini bosku. Kalian bisa menilai sendiri, barang-barang bagus itu beda. Kita sepilih yang murah-murah aja, yang murah-murah tapi layak pakai di 25. Tapi ada konsumen, kita beralih ke yang 15.000 dulu. 15.000 tinggi banget. 15.000-an kita ambil acak. Kita review tipis-tipis yang 15.000-an. Ini 15.000-an Unirec. Unirec sama FGS itu sudah setara lah kalau menurut aku, bahannya setara. Gak jauh-jauh beda sama FGF. Kalau aku boleh jujur, kaos-kaos murahan bahannya jelek banget. Ini ada sih beberapa yang bagus untuk 15.000-an. Layak pakai, butuh cuci aja. Masih layak pakai. Snowpack, makerahnya agak sedikit ngangkat. Ini cuma ada tulisan-tulisan Korea. Masih lumayan lah buat ukuran M. 15.000 biasa sih, standar bu, masih oke. Kalau ini 15.000 masih oke, cuma ada sedikit noda sedikit. Kalau barangnya masih lumayan bosku, butuh cuci aja. Klasik banget ini, superior. Ini sebenarnya bagus, ini bahannya kaos bukan kemeja, bahan katun. Kerah-kerahnya masih aman. 15.000-an. Krokodil yang KW ini bahannya kasar banget, kalau kena bara rokok langsung nyunyut. Ini yang lumayan-lumayan bagus, ini Smart 105, masih layak pakai, cuma ada sedikit ngangkat-ngangkat. 15.000-an belum dapat yang wow. Kita pindah ke yang 25. Ini yang 25, kita spill tipis-tipis yang 25.000-an ke L. Bahannya kayak Lacoste, kayak Tommy, brandnya WC, persis kainnya Lacoste sama kainnya Tommy. Nasional konsep, ini masih lumayan di 25.000, masih enak dipakai. Lagi baru kali ini aku dapat PJH, ini mungkin saingannya FGS atau Unirec ya. Bahannya agak sedikit bagus daripada Unirec sama FGS, masih enak dipakai. Ini CL Red 25.000, masih oke. CL Red di 25.000 masih layak pakai. Saku-sakunya persis sama Polhem, cuma hiasan aja, nggak ada sakunya ini bosku. Cuma hiasan aksesoris saja. Itu di harga 25.000 masih masuk akal. Nego-nego 20.000 tambah oke bosku. Kalau kalian beli banyak, beli 5 atau beli 10 masih layak pakai sih banyak. Untuk ukuran ke S, ke Swiss. Biasanya ke Swiss ini terkenal dengan produk-produk kaos jersey, kaos olahraga, tapi di sini untuk bahan-bahan katun ada. Ini bordir bosku, bukan sablon. Yang di harga 25.000 tinggal kalian pila-pila aja. Banes ada, ya, CL Rex lumayan. Intercrew dilihat dari belahannya sudah beda banget bosku. Setebal kaos Lacoste, cuma mereknya nggak terkenal. Intercrew tidak bombing kayak merek-merek Lacoste, Nike. Intercrew cuma untuk bahannya bisa diadu. Untuk kerennya butuh cuci aja bosku, nggak tahu ini debu atau apa. Ada sedikit kayak kuning-kuning. Ini bekas kaos bagus, kaos bini nih, ya. Kaos bini. Nanti oke, untuk kaos cewek bosku. Sebenarnya satu aliran ini. Ini istrinya, ini suaminya. Ini yang 35.000-an. Kalau kalian cari-cari 35.000-an seperti ini, ada sis juga 35.000-an. Cari-cari kaos-kaos di Tupal 35.000-an, 15.000-an. Ini banyak bosku, banyak. Dengan panjang di sini banyak. Enggak bisa aku spin satu-satu. Cuma dengan panjangnya masuk sih bosku. Di harga 35.000-an setujulah aku di harga 35.000-an seperti ini. Kalau kalian bisa nawar-nawar bisa kurang mungkin. Ini banyak yang lengan-lengan panjang 35.000-an. Kita pindah ke sebelah, ke Umi satunya ini. Ini Beginner ya, tapi
Mak gentel lah mbok kenal lakek bini. Tak kenal lakek. Setiap bini. Ria model apa bu ketuan? Nek kene dah ya. Kaos apa ngar ya? Ceng ceng dir. Anak-anak kene ini ya. Cewek dia. Kita kan kene kan. Iya. Ini ukuran buat kaos-kaos cewek ukuran medium. ABG. Lengannya agak sedikit slimfit, ngangkat-ngangkat sedikit tuh. Ini banyak. Ini berapaan? 25. Bahannya katun bos. Ini buat cewek ya. Kalau buat cewek kan agak sedikit cingkrang-cingkrang. Orang Jawa agak sedikit cingkrang-cingkrang lengannya bos. Buat cewek di 25 ribuan. Ini banyak yang cari-cari buat cewek. Ini nggak sampai ke bawah ya. Ini paling ke bawah pusar sedikit. Uniqlo L made in China. Untuk cewek L aja segini bos. Untuk cewek. Duh, L kecil banget. Ini ukuran-ukuran ladies. Di harga 25 ribuan. Jangan berharap L besar ya untuk ukuran ladies cingkrang-cingkrang ini bos. Made in China, Uniqlo banyak ini yang 25 ribuan. Ini paling di BB 55 bosku. Kalau BB 70 enggak muat ini. Ini ke M. Ini masih cakep-cakep loh di 25 ribuan. Bahan katun. Sebenarnya katun seperti ini. Katun itu bahannya dari kapas kelihatan. Ini enak banget kalau dipakai. Sifatnya memang agak sedikit ngangkat-ngangkat kalau katun bosku. Semua ngangkat-ngangkat seperti ini. Ini soalnya bahannya dari kapas 100% kapas. Ini enak banget kalau dipakai. Ini kayak rajut-rajut kaosnya sepintas kayak rajut-rajut, bukan rajut. Ini bahannya katun juga. Ini banyak di 25 ribuan yang cari-cari kayak blazer-blazer buat perempuan seperti ini. Keren-keren ini. Ini tuaran bosku. Buat tuaran. Buat style aja, buat fashion. Ini buat fashion, yang panjang-panjang ini berapa sih? Tetap 25. Oh 35, yang buat fashion-fashion. Buat luaran ini pasti 35 ribu, buat ibu-ibu ini bisa. Buat anak muda juga bisa. Ini 35 ribu. Zara, made in Kamboja. Zara itu banyak. Made innya dari Turki, dari Kamboja. Ini yes, made in Japan. Cakep-cakep ini 35 ribu. Kalau yang ini 35 ribu. Ini buat luaran, keren. Ini banyak buat kalian yang cari-cari buat perempuan. Yang di sini berapa sih? Ini 25. 25. 20. Yang you can see ini berapa? 20. Ora mare combo iki, pucak-pucuk deh iki bingok sih. Tak combo. Bo tak cuci sekalian kena, biar pucak-pucuk bingok. Ini belum dicuci katanya. Biar kar-kar bingok sih. Ini 20. Yang you can see 20. Ini banyak you can see di sini. Masih layak pakai bosku, masih gonjreng-gonjreng. Enggak usah dipila-pila ya. Ini belum dicuci katanya, masih grass. Nih. Enggak tahu kalau di bal-balnya sebelum bal-balnya dimasukin bal press dicuci atau enggak tahu. Yang pasti kalau orangnya enggak nyuci ini bosku. Ini di 20 ribuan. You can see. Nih banyak. Ini yang kaos hitam ini. Kaos hitam berapa? Rajut berapa? 25. Yang rajut-rajut 25. Ini kita spill singkat aja yang 25 seperti ini. Ini sebenarnya satu setan ini bosku. Ini yang umi, yang buk tuan, yang satunya yang enggak tuan. Jadi mau boleh. Iya ya dong. Cek benyang, ori mari lah. Ini yang rajut-rajut, yang 25 ribuan. Campur-campur sih ada yang sepandek juga. Banyak bosku di 25 ribuan. Langsung cek lokasi aja. Ini keren-keren loh. Kalau beli banyak, boleh bisa kurang ya Ci? Bisa kurang kalau borong. Borong. Kalau borongan bisa kurang. Bisa kurang. Kalau borongan bisa kurang bosku. Banyak. Kalau ngambil banyak bisa kurang. Kalau mengambil banyak bisa kurang, cuma 1-2 harga paling ya dipotong sedikit lah bosku. Ini keren. Ukuran kecil loh. Buat perempuan ini bosku. L aja kecil, apalagi M. Bisa spin satu-satu buat kalian yang mau kesini, nanti cek lokasi hari Senin sampai Sabtu lokasinya di sini bosku. Kalau kalian tahu Batagor. Belok kanan, cari wajahnya bosnya ini langsung pasti kelihatan. Di sini parkir sepeda motor, di belakangnya Mandiri. Ini ada insiden kemalingan bos. Insiden kemalingan, ambil katok di sini, terus salinnya di sini. Ini celananya ini ketinggalan, loh. Tanya lagi ketinggalan. Ini baru sadar. Iya, ketinggalan ternyata di sini tuh banyak maling bos, hati-hati. Iya nggak gelak, aciling lah kerja eber-eber ini nak, katong jin, debet-debet, semasuk denda yuk bil.
Jago lah kerana kita elak gelak ber-ber ini nak dia. Ya. Kadang abek berdepa okang harus guna dia. Iya gelak apa yang kau ngomong kayak nak. Ama sekarang jalan orang nggak. Iya benar. Eporok jebuk tuan. Kato eporok celana. Apa saya keluar bila dia? Iya. Engkau dan yang mana kata orang lembat. Apa saya keluar agak lah kato ni dina. Iya kato. Engkau semasa lo tahu tak celana. Oh kato. Oh iya pun orang kato tentang orang. Lekan jalan apa road kato ni cerita. Tak kau berdesen mana? Marah tak kau? Marah tak kau? Mereka tak borot anu deh, borot celana. Tengok tu keru, coba kata enggak. Training je, ya. Ambilnya di sana, bosu. Nyobanya di sini. Iya sih. Hari pola bude pesen aja, mau nanti pesen tak kira ngecok kato, cok jalan. Ngarah lo tandi, tandi celana ngarah kedua, tandi kato. Yang kau tahu reka orang ngarah, yang kau hafal. Iya begitu kan, kau hafal kau orang, kau tahu kau. Amas sekarang jalan gila, berbeda dinar.